Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gua Mifas di channelnya Falfa TV. Pada kesempatan kali ini, gua akan mereviewkan sebuah produk guys, yaitu untuk hamok dari brandnya Falfa. Untuk hamok single 150x270. Sebelumnya, untuk kalian yang bergabung dengan channel ini, silahkan bergabung guys dengan cara subscribe dan juga aktifkan lonceng notifikasinya supaya channel ini bisa berkembang dan untuk Falfa TV bisa mengupload untuk video untuk kalian semua. Jadi guys, untuk hamok single Falfa ini dia berbentuk lontong dengan tali di kanan kiri seperti ini guys. Karena hamok ini sangat ringan sekali dan untuk ukurannya hamok ini memiliki ukuran panjang 270 cm dan untuk lebarnya itu memiliki ukuran 150 cm. Dan di sini juga sudah terdapat label Falfa Adventure-nya guys. Kalau untuk bahannya, jadi si hamok ini dia menggunakan bahan pellet guys, yang mana mampu buat menahan beban sampai 150 kg. Dan untuk warnanya pun ini sangat bervariasi sekali. Untuk hamok single ini memiliki 8 varian warna yang terdiri dari hitam, ada juga biru, ada juga warna ungu, ada warna hijau army, ada merah, ada warna navy, ada warna oranye, dan juga ada warna hijau. Nah guys, untuk dalamnya seperti apa? Akan gua buka. Nah guys, untuk hamok ini, jadi untuk packingannya itu dia sudah menempel pada hamoknya guys. Jadi untuk kalian nih nggak takut akan hilang pada sarungnya guys. Dan untuk hamok ini sudah terdapat 2 webbing, yang mana masing-masing webbing ini memiliki ukuran 2 meter dan untuk lebar webbing ini memiliki ukuran 2,5 cm. Dan untuk jahitan ininya sudah fibertek ya guys, tentunya sangat kuat juga untuk menahan beban yang berat guys. Untuk itu di sini gua akan mencoba untuk memasang hamok ini guys ke pohon yang ada di sini. Nah guys, inilah dia untuk wujud dari hamok single guys. Seperti ini untuk pemasangannya. Dan ini gua menggunakan satu tali guys karena si pohon ini terlalu jauh. Kalau untuk dua tali juga ini bisa dilakukan dengan dua tali guys untuk kalau misalkan pohonnya yang kecil dan jaraknya yang dekat. Karena dipastikannya jauh, makanya gua menggunakan satu tali seperti ini. Karena untuk satu tali di sininya juga udah ada lubang pada webbingnya, itu tinggal dimasukkan saja guys. Oke, untuk bahannya mungkin seperti ini, untuk bahan pellet yang mampu menahan beban sampai 150 kg. Nah guys, dan gua akan mencobanya untuk hamok ini guys, seperti apa ya. Nah guys, mungkin wujudnya seperti ini untuk hamok single yang terbuat dari bahan pellet dari brandnya Falfa Adventure. Hamok ini lumayan simple sekali, nggak terlalu besar karena dengan ukuran panjang 270 cm dengan lebarnya 150 ini sangat cocok untuk seorang guys atau untuk kita sendiri. Mungkin itu dia untuk review dari hamok single Falfa ini. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silakan like, comment, share, dan subscribe untuk channel ini. Sama saya pribadi Amif, saya berundur diri, saya ucapkan terima kasih.